Real count situng KPU, Prabowo unggul 84%. Data diambil dari real count situng KPU per tanggal 29 April 2019. Suara yang masuk dari daerah barat yaitu Provinsi Aceh sudah masuk dan sudah dihitung sekitar 60%. Yakni memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Angkanya gak tanggung-tanggung, yakni 84,37% dengan 1,4 juta suara penduduk Aceh. Sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendapat 15,63% saja. Kubu 01 mendapat 267.000 suara penduduk Aceh. Jadi di sini terlihat besar sekali perbedaan atas selisih perolehan suara antara kubu 01 dan kubu 02 dengan 84,37% berbanding 15,63%. Bisa diibaratkan dari 9 penduduk Aceh, 8 memilih pasangan Prabowo Sandi dan yang 1 memilih pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan data tersebut bisa dilihat di situng KPU resmi yang hanya baru 60%. Dan kita masih harus menunggu 40% sisa perhitungan suara.